Mengejutkan jelang timnas Indonesia bentrok Thailand, Hoki Caraka buat pernyataan begini. Dan kini berita Timnas TV mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Hoki Caraka memborong 4 gol dalam kemenangan 7-0 Timnas Indonesia U19 atas Brunei Darussalam. Penyerang Timnas Indonesia U19 Hoki Caraka mengingatkan rekan setimnya melupakan kemenangan 7-0 atas Brunei Darussalam U19. Ia mau skuad Garuda Muda fokus melawan Timnas Thailand U19 di Stadion Patriot Candrabaga, Rabu 6 Juli 2022. Hoki tampil impresif dalam laga kontra Brunei. Ia 4 kali mencatatkan namanya di papan skor dan sisa gol lainnya dicetak oleh Ronaldo Kuate, Arkan Fikri, dan Alfrianto Niko. Kemenangan telak tersebut menjaga asa Timnas Indonesia U19 untuk lolos ke semifinal Piala AFF U19. Armada Sintayong tersebut kini menduduki posisi kedua, klasemen tertinggal 2 angka dari Thailand U19 yang berada di puncak mengumpulkan 6 poin. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa mencetak gol dan apalagi kami semalam bisa menang cukup besar. Sudah saatnya kami melupakan kemenangan itu dan kami harus fokus ke laga melawan Thailand, kata Hoki Caraka. Bisa mencetak 4 gol, Hoki mengaku tidak menyangka. Ia menyebut dalam kontra Brunei U19, fokusnya adalah membawa Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan. Selain itu, Hoki Caraka menyatakan bahwa Sintayong mengarahkan terus bergerak. Makanya, ia bisa mendapatkan posisi yang tepat untuk membobol gawang Brunei U19 4 kali. Saya tidak ada prediksi mencetak gol, hanya yakin saja. Kalau sudah pecah telur, pasti mau cetak gol lagi. Saya hanya mendapatkan pesan dari Coach Sintayong agar banyak ruang gerak saja, ucap Hoki Caraka. Sebagai informasi, posisi awal Hoki bermain sebagai back. Akan tetapi, saat bermain di Garuda Select, Dennis Weiss selaku direktur program mengubahnya jadi penyerang. Eksperimen yang dilakukan oleh Weiss buat Hoki terbukti tepat. Pemain kelahiran Gunung Kidul tersebut punya naluri yang oke dalam mencetak gol. Lalu bagaimana komentar kalian guys atas pernyataan Hoki Caraka? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!